haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping masjid Al Haram. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia, tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Aneh, betul-betul aneh. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, saleh. Di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob. Air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang tepat. Ini enak sekali. Namanya apa? Tahu Ci Buntu. Buntu. Mau minta dikirimin lagi? Kami akan membangun stadion, bukan stadion, maaf, lapangan-lapangan sepak bola di kampung-kampung yang berstandar FIFA. Rumputnya berstandar FIFA. Ini lapangan sepak bola rakyat. Rumputnya standar FIFA dengan ada tribun penonton. Dan ini gratis digunakan oleh rakyat. Memberikan kita keteladanan. Allah jadi inspirasi. Dan kami mendoakan dengan semua hibah waktu, energi, pikiran. Dan di sisi lain doakan, kita semua mendoakan diri kita semua. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yeah. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Yeah. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Okay. Zero run off. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan kepada semua. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Kata-kata hari ini untuk jomblo, kalau kamu nggak bantu perubahan, nasibmu sendiri nggak akan berubah. Amin kahir, kalau lagi ada acara, foto bareng yang kahir. Oh, selesai acara kan foto rame-rame ini. Foto-foto. Lalu setelah orang keroyokan foto, ini saya pengalaman saya nih Pak, keroyokan mau foto bareng nih. Selfie-selfie Pak, itu penuh itu. Lalu nanti ada yang bilang,
udah, Pak Anies capek. Gitu. Saya perhatikan yang bilang Pak Anies capek itu pasti udah selfie, Pak. Iya, nggak ada itu yang bilang yang belum selfie bilang udah capek, nggak ada itu. Jadi udah stret gitu kan, udah selesai. Lah ente udah gitu, lah yang lain belum gitu. Nah, kita ini dalam pendidikan sering begitu, udah naik kelas terus, udah cukup. Gitu. Lo jangan dong, kesempatan itu diberikan kepada semuanya. Kalau nyoblosnya 2 nggak sah. Kalau nyoblosnya 3 juga nggak sah. Nyoblosnya yang sah itu hanya itu nyoblosnya. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti akan saya akan bilang pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, itu serang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Lalu ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfir ada apa di sini? Iyalah bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Soalnya saya samperin, saya bisikin. Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo gak belain Islam, gue gak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfir? Dia gak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Jadi gitu soal bagaimana kemenangan menurut saya jadi boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Tapi saya tidak minta teman-teman nyoblos nomor 1. Bukan itu yang saya minta. Saya minta teman-teman untuk membandingkan apa yang Anda inginkan, bandingkan dengan 3 ini apa yang mereka akan kerjakan. Oke? Mana yang menurut Anda paling mirip dengan apa yang Anda pikirkan? Mana yang paling banyak kesamaan dengan apa yang Anda inginkan? Jadilah pemilih yang rasional itu artinya memperbaiki.